terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Saya Bulat Manurung, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Pak Nana Dr. Insinyur Nas Krisna, Kepala BPTP Provinsi Riau. Saya mencoba bertanya ke Bapak dan kita share ke semua teman-teman petani di 22 provinsi, 116 kabupaten, bagaimana inovasi yang dibuat oleh BPTP dalam menopang ekonomi petani yang ikut PSR program Pak Presiden Jokowi. Dan ini akan kita usulkan juga kepada teman-teman lain supaya juga dicoba untuk bangsa. Terima kasih. Saya jelaskan kenapa kami NASA 29 ini varietas unggul baru yang hibrida bertombol 2. Ini dilepas oleh Pak Presiden langsung Pak Jokowi ya, di Boyolali tanggal 9 Oktober 2016. Kemudian ini Impago 9. Jadi Impago ini singkatan dari hibrida padi Gogo. Mas Gogo itu artinya mantri. Ini padi khusus mantri. Dia mampu pada kondisi air yang terbatas. Hari cukup untuk kumpang sari teman-teman petani. Di sawah itu sudah mencapai, memang di sini ada yang 1.7 ton, rata-rata di sekitar 6 sampai 6 bulan. Jadi artinya walaupun ini padi gogo itu di lahan kering, tapi potensi hasilnya bisa hampir mendekati dengan padi sawah. Nah, kenapa sekarang ini Tumpang Sari? Tumpang Sari ini salah satu upaya bagaimana apabila ini gagal, ada hasilnya, Pak. Ada risiko yang pertama. Nah, kemudian yang keduanya kita bisa mengoptimalkan lahan. Artinya karena kita sudah merekayasa jarak tanam ini, jadi padi gogo kalau awalnya jarak tanamnya kan 20 x 20 atau 20 x 25. Nah, sekarang kita lakukan jarak tanamnya 20 x 15. Jadi lebih rapat. Demikian juga jagungnya. Kalau jagung yang monokultur biasanya 70 x 40. Nah, sekarang hanya 30 x 30. Hanya yang perlu kita rekayasa lagi adalah jarak antara jagung dengan padi. Mengapa demikian? Karena jagung nanti akan berpengaruh terhadap penyinaran cahaya terhadap padi ini. Jadi kalau situlah kita mengatur, kalau jagungnya yang sifatnya tinggi seperti suparaga, suparaga itu tinggi itu jaraknya harus agak lebih lebar, mungkin 75 cm antara jagung dengan padi. Nah, kemudian kalau padinya yang tidak terlalu tinggi seperti ini, masa kemudian propita, mungkin cukup 60 jarak tanamnya ini. Nah, dengan memperapat jarak tanam ini tentu saja 1 hektar itu bisa dimanfaatkan oleh 2 tanaman, tetapi hasilnya bisa berlipat gandakan. Padi bisa 1 hektar, jagung pun bisa 1 hektar. Itu kelebihan dari Tumpang Sari ini. Nah, ini mudah-mudahan ini hasilnya sangat bagus, dan tadi Bapak menyampaikan mudah-mudahan ini juga menjadi bahan motivasi atau pencontohan dan ditiru atau diterapkan di tempat lain, khususnya di Provinsi Riau. Saya kira demikian, Pak. Terima
terima kasih Pak Nana. Jadi saya memang tadi melihat ini adalah ide yang kreatif, karena kita di 22 provinsi, 116 kabupaten, semua kita sedang PSF. Dan yang kami lihat ini adalah fakta nyata. Terima kasih kepada PPTB, khususnya Pak Dr. Insinyur Pak Nana Sutrisna. Kami akan sampaikan ini langsung kepada Dewan Pembina kami, Bapak Jenderal TNI Pak Muldoko, dan Profesor Dr. Agus Pak Pahan, Dewan Pakar kami, Dewan Pembina yang membawai APKASINDO di seluruh Indonesia. Ini merupakan pola yang cukup baik ya, karena petani pada hari ini Pak stres. Karena kalau direo panting, apa yang akan pendapatan mereka? Tapi BPTP telah memberikan jalan. Saya terus terang salut buat BPTP untuk hal-hal yang seperti ini, masih juga memberikan yang waktu yang cukup ya. Dan ke depan, tidak hanya di sini tentunya Pak, dan juga di kabupaten lain mungkin menunggu kehadiran Bapak. Kami dari APKASINDO sangat mendukung, seperti satunya sawit, ini bibit dari PPKS Medan ya. Pak Rais dari PPKS Medan, Pak Rais. Bibit ini dari PPKS Medan yang ditanam tumpang sari dengan padi dan jagung. Di beberapa tempat lain memang ada dengan semangka, cabai. Tapi yang saya lihat kali ini adalah luar biasa, karena semuanya menjawab keraguan petani untuk ikut replanting. Keraguan itu mengakibatkan mereka tidak ikut mau, Pak, karena takut nggak ada pendapatan. Tapi teman-teman dari BPTB Provinsi Riau telah memberikan jawaban. Semoga teman-teman di seluruh Indonesia, di 22 provinsi dan 116 kabupaten, ini menjadi motivasi ya, supaya kita tidak perlu ragu ikut program PSR Pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih kepada BPTB Provinsi Riau. Terima kasih juga kepada koperasi dan teman-teman semua. Terima kasih juga kepada BPDPKS yang telah memberikan bantuan 50 juta per kapling. Nah, terima kasih buat kita semua. Semoga ini menjadi pemicu bahwa kita bisa. Demikian siaran langsung dari Desa Tangtua ya, Sungai Pagar, Kabupaten Kampar. Setelah ini akan menjadi cerita baru bagi kami petani. Saya Gulat Mendali Mas Manurung, Ketua Umum Dewan Pembina Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Salam hormat kepada BPTP. Terima kasih.